Ya, kali ini kedua pasangan. Ya, gagal kali ini. Ya, penempatan yang begitu jitu. Oh, gagal kali ini. Ya, jauh ini di atas kejuaraan bergu junior Asia, Korea semua pernah menjadi pemenang tahun 2006 dan 2017, sementara bagi Cina menjadi champion di tahun 2008. Oh ya, sangat jitu dan pasangan Korea masih memimpin. Ya, kali ini tentu miskomunikasi. Oh, ya, smash begitu deras dari. Oh, ya, tergapan dari Lintan. Ya, servis Pepe yang menghasilkan. Out, ya. He's in. He's in. Service over. Oh, ya, luar biasa dari. Oh ya, ya, serangan bertubi-tubi itu dari 14-9. Oh ya, lagi-lagi. Ya, kali ini dibalas tadi. Li Chongbin yang melakukan servis tadi. Oh, gagal tadi. Tidak kesempatan. Oh ya, kita servis BNI Badminton Asia Junior Championship tahun 2023 juga berlangsung di Koram Morogo. Ketika itu yang menjadi juara adalah tim Jepang. Ketika di final mengalahkan tuan. Oh, ya. Yeah. Ya, yeah, game tadi. 21-14. Bagi pasangan Huda yang tampil di partai berikutnya akan bertambah motivasi, tambah percaya diri, tambah semangat. Kita akan melihat bagaimana nih pertandingan di game kedua. Ya, angka pertama. Mariska Tunjung menjadi juara. Juga ada pasangan ganda campuran Rino dan Tari. Ini juga menjadi juara dunia junior nyaman setelah merebut kemenangan di game pertama. Oh ya, gedoran berikutnya tadi. Masih kedua tim masih terus memberikan dukungan dari pinggir lapangan. Out ya. Oh ya, return service yang. Oh, ukuran. Ya, keluar kali ini. Bertambah. Oh, ya. Tuan keras. Ya, kali ini. Oh, ya,
sergapan tadi di depan net terus memimpin keluaran angka di game kedua ini. Oh ya, inilah rally yang terpanjang mungkin yang challenge. Karena kita tahu bahwa teknologi mata elang memang tidak murah. Ya, bertambah lagi bagi pasangan Korea. Oh ya, masuk kali ini. Kembali nih. Iya, terlalu terburu-buru tadi. Iya. Iya, berbeda dengan di game pertama, memang di game kedua. Iya, keluar. Lalu dua angka sudah direbut oleh pasangan China. Tiga. Sekarang 3-10. Oh, gagal kali ini. Memang posisi dari 15. Oh, tidak ada ampun dari Hu tadi. Sehingga unggul 4 poin di game kedua. Wow, iya luar biasa. Apa ini? Oh iya, kali ini permainan netting. Oh iya, bagus sekali tadi. Ya, pengambilan dari bah tertinggal tadi 13-17. Ya, kali ini memang ada kesalahan ya. Pasangan Cina masih memimpin perolehan angka di game kedua. Oh ya, return service yang begitu ciamik ya, ditampilkan oleh Li tadi. Dia menempatkan satu pemain dari Cina. Oh, ya. Kita. Ya, gagal sayang. Ya, di Badminton Asia Junior Championship 2024. Oh, ya, masih ada yang berbeda satu angka. Pengalaman smash yang jatuh di luar bidang permainan tadi mengakhiri perjuangan dari Li Yongwo dan Li Jungmin atas Hu Keyuan dan Lin Xiangyi. Akhirnya pasangan dari Cina ini bisa memetik kemenangan dalam 21-19. Dari game pertama pasangan Cina juga menang dalam 21-14. Artinya satu angka sudah didapat oleh tim bergu campuran Cina atas Korea 1-0 di partai final.